Nama panjangnya Arya Muka Depan. Itu pemberian dari nyokap gue. Aneh ya? Grogi deket cowok ganteng kayak gue. Waduh, cakep bener tuh cewek. Gue pacarin aja dah. Seenggak, gue jomblo udah lama. Ya pernah tadi rebut ciringku duluan. Lo, tadi lu bukannya keluar. Kok udah di dalam lagi? Lu kembar ya? Kembar dari mana? Kena dari Hong Kong. Terus tadi yang kenalan sama gue siapa dong? Mana gue tahu, pikirannya sendiri. Loh, kok? Tapi beda ya, bajunya putih, hitam. Aduh! Berdua. Bro, you know kan? Time is money, bro. Time is money. Oh, enggak ngerti tuh bocah dua. Who are you? Ngikutin lagi gerakannya. Waduh, something wrong nih. Something wrong. Milan? Milan kemana? Aduh. Lo semua pada gila. Gak punya perasaan, tau gak? Iya. Gue minta maaf. Tapi kita juga gak tahu mesti gimana lagi. Lo ada solusi gak? Ya kalau ditanya gue juga gak bisa jawab lah. Dan lo sadar gak kalau kelakuan lo itu udah melanggar hukum banget? Iya, gue sadar. Pasti yang enggak. Tuh. Ini kan maksud lo kan? Iya. Kita. Udah deh, kita berangkat aja sekarang. Gue pusing banget. Korban pembunuhan yang udah jadi mayat nih yang pergi rumah sakit kita. Sekarang karena muda betul kejahatan masuk kita. Maksud lu apaan sih lu? Masih tau kena banget bro. Oh, lu mau nyinggung masalah kejadian semalam ya? Ya iyalah, kita nabrak orang berkendara motor terus kabur gitu aja. Au, risik. Kenceng banget sih, ntar pada denger. Ini mayat, udah pada meninggal, gak bakalan denger. Yang di luar, Bego. Orang di luar, kamar mayat, ntar denger. Ah, udah. Dulu ya, gue masih banyak kerjaan. Apaan kerjaan lo? Apa aja boleh. Ih, asal anak alay. From here.
hallucination. Hallucination. No, bro. Halo, Rangga. Apa kabar? Wow. Waduh, Ibu Anis beli jamu, beli ikan, beli paku. Sungguh manis, wahai dirimu, telah menggetarkan jiwaku. Kamu kenapa kaget kayak gitu sih? Besar, Bu. Besar? Iya. Apanya yang besar? Besar pahalanya, Bu. Jadi buat saya biar aja. Aduh, Ibu bisa aja jadi malu ini, Bu. Mimpi apa sih lo? Gagal banget gitu. Waduh, Ril. Gue dimimpin sama asistennya Ibu Dosen Ibu Nancy. Genit. Enak banget tuh mimpi begituan. Gue juga mau. Mata lo ketengklak. Enak gue gimana? Abis gue ketemu, dia berubah jadi pocong sama kuntilanak. Gue yakin itu korban tabrak lari kita semalam. Aman, gue enggak. Ril, jangan aman-aman aja. Ini temen lo aja udah didatengin setan. Ntar lagi juga lo didatengin setan. Jangan lah tuh, masuk gue. Udah, Nenggo. Lo santai aja. Lagian kan semuanya itu belum tentu benar. Jadi lo mendingan gak usah bikin parno kita semua, Nggo. Wah, kagak bisa. Kalau ternyata itu setan, neror gue selamanya gimana? Bisa galau gue seumur hidup. Galau. Yang, aku mau minta solusi sama kamu, Yang. Nih, solusinya. Is that, man? That is korban yang ketabrak kemarin. Is that mati? Arwahnya gentayangan. Malaikat. Makanya kita bisa diteror kayak gini. Terus kita harus bagaimana, bro? Tanya bapak lo! Kok nanya bokap gua? Iya, kan lu yatim piatu. Iya, terus kita nanya siapa dong? Ah, Ji! Udah, gak usah dibahas. Biarkan cerita ini terkubur menjadi kenangan yang indah bersama kita semua. Wait! Indah! Oh, serem ini, serem! Malam begini biasanya pocong pada keluar loh. Barangan naik sagon kalau ngomong pocong segala disebutin. Ya udah cepetan bagiin ah. Iya, Cin. Udah malam, Cin. Iya, udah pagi. Ya emang. Oh, hey, Ko, mau ke mana lu? Berak. Berak kayak sombong. Berak malam-malam gila kali tuh orang ya. Ngikut berak. Ih, najis amat. Oh. Ya udah terus jalan yuk. Pocong bego. Aduh. Kenapa sih tuh orang rumpi deh? Dikirain gua setan kali ya? Ih, najis banget sih. Dasar orang enggak tahu diri. Lama banget lagi tuh Cingko. Tahu tuh. Aduh, tuh kincong. Kencing lu pakai lama sih. Iya. Ih, makanya gua bisa jadi kencing juga nih. Tuh kan gua kebelet juga. Yuk di sana lu. Tunin yuk. Ogah. Ayo bentar doang, ayo. Ah, kalau lu enggak temenin siapa yang megangin gue? Ah. Beran yuk. Ah, esek lo bukan dia tadi bukan bareng Renggo lo. Cing aja ajak gue. Ogah gue, sabarang ada pembisang.
Bangun lo, bentar. Tahan apa? Iya, bentar. Wait a minute, slowly. Oh, oh, oh. What the sound is that? What happened to? Kayak kuntilanak. Bener lo? Yeah, gak percaya lo dengerin ya. Tuh kalau suara ketawanya kuntilanak tuh jauh, berarti tuh kunti dekat. Kalau suara ketawanya tuh kunti dekat, berarti tuh kuntilanak jauh. Yang lu denger deket apa jauh? Itu masalahnya, mana gua tahu. Kuping gua budek. Ntar lu, gua korek-korek dulu ya. Lu pegangin dong? Iya, megangin lagi. Ah, belepotan deh ya. Tuh kan? Kayak. Kan? Bilang juga apa? Tuh kuntilanak dekat. Ustaz, iya dah. Ya, gue udah tiga lagi kecekauan di rumah. Aduh. Ustaz, ada. Bener itu. Kuntilanak. Lu lagi ninggalin gua. Oke deh. Ah, elah.
Ya Allah, burung beo udah mari nih. Lo ngapain ngeliatin gue? Ah, lo suka sama gue. Kan manis gitu. Najis. Glasnya kemana nih? Satu. Kita kan ada bertiga. Tadi gua bikin tiga modus. Alibi. Sumpah gua bikin tiga. Bikin tiga pakai sumpah lagi lu. Lu mau kemana? Jangan. Let's go, tunggu gue. Bertiga, lu semua jadi kena getahnya. Percuma, yang namanya penyesalan tuh selalu terlambat.
Puas dong semalaman sama kuntilanak sama pocong. Ya lu Tan, belum ngerasain aja lu ketemu kuntilanak plus pocong. Apaan? Ih, gue sih ogah ya. Amit-amit cabang bayi ketemu sama kuntilanak sama pocong. Mending ketemu aja Justin Bieber. Ih, ogah abasnya setan. Rambutnya kayak kue putu. Terus? Udah, mau. Males sama kue. Semangka, semangka, semangat kakak, semangka, semangka. Down, tenang. Oh my god, tuh setan ada aja. Pala ketemu pala lagi. Hari. Aduh, lekat. Morning, honey. Au, au, au. Unahani, unahani. Emang gue cewek lo apa? Loh, kan kita udah jadian. Oh my god. You are so wonderful, perfect today, Poppy. Apaan sih lo? Mau ngapain? Gimana? Kemarin masalah tawaran gue itu yang kita pingin walking-walking in the Bali, you know? Oh, Bali. Emangnya lo punya duit? Hey, Poppy, gue tuh orang tajir. Masalah uang no problem. Yaudah deh kalau lo punya duit banyak daripada ke Bali sih nanggung. Gimana kalau kita ke Menara Eiffel? Menara Eiffel? Yang di Yugoslavia? Iya. No problem, no problem. Oke nih. Oke, no problem. Terus abis itu kita ke Amerika. Gue mau lihat tembok besar Cina di sana. Amerika? Tembok Cina? No problem, semuanya abang anterin. Gue yang bego apa dia yang goblok ya? Toilet di mana? Lurus aja terus belok kanan. Kasih ya. Itu kan kamar mayat. Mereka setan beneran. Masa sih ketemu setan? Sumpah, Pop. Serem banget. Terus emang sekarang setannya kemana? Ih, mana gue tahu. Pertanyaan lo aneh. Ih, lagian mana ada setan nih siang-siang begini, orang terang beneran gini. Ah!
Lu kantin dulu ya. Tris, lu kenapa sih? Tadi kayak orang ketakutan, sekarang kayak orang kelaparan ke kantin. Aneh banget sih. Ada pucet-pucet banget ya mukanya. Udah belum makan. Ini orang bukan ya? Aduh, kok jadi lapar ya? Makan ah. Tris. Indun, Indun, Intan, sini. Sini. Nah, aku juga dulu ya. Aduh. Kenapa sih ngos-ngosan aja deh? Itu tadi gua lihat pelan-pelan, tek napas. Lihat makhluk aneh. Sayem, sayem banget. Ih, ngomongnya kayak anak kecil aja. Gini. Tadi gua habis lihat setan. Rasa lu aja kali, coba. Tuh, panas palanya. Aduh, gua panas. Iya kali. Perasaan gua kali ya? Tuh kan, perasaan lu aja kali. Ya udah gua cabut duluan ya ke ruang radiologi, ya. Perasaan gua kali ya? Emang panas ya? Selesai. Belum sih, cuman gue serem hari ini gue diteror terus sama setan. Tuh kan, sama setan yang tadi gue ceritain dia pasti. Iya. Bener kan? Takut lah, gue balik ya. Terus ter, kalau misalnya ada yang nyariin gue, bilang aja gue nggak enak badan apa sakit perut gitu, lo atur aja deh. Ya udah. Gue balik ya, serem. Dah. Dokter Nancy, let's go. Ibu dokter Nancy. Pasti cari saya. Agak nyari Marlon, Bu. Iya. Masa cowok sama cowok? Bisa makan pisang dong. Iya, sangka kita monyet kali. Enggak, beneran kita nyari Marlon, Bu. Cari saya aja deh. Ya? Bisa nyari ibu. Cari saya aja. Waduh. Ibu kepanasan, Bu. Oh, dipin, kipas. Dipin. Bu, jengkol. Bukan, sepone saya makan, Bu. Ini gimana? Nyari ibu? Nyari saja. Gimana ini nyari ibunya apa yang nyari Marlon nih? Yang mana aja dah. Yaudah, nyari ibu. Tapi tunggu. Ini kita jangan seneng-seneng dulu nih. Sebenernya? Ntar kayak kita udah begini-begini, taunya kayak kejadian kemarin. Dia jadi setan. Pasti lagi ngomongin ibu, iya. Kagak, Bu. Tadi bosnya ngatain setan. Setan begitu. Masa kita bilang ini ibu kayak setan? Gak mungkin. Masa gak percaya sama ibu? Iya. Manusia dong, manusia. Iya, masa iya kita... Pegang-pegang gak anget nih, anget. Apa pegang yang ini aja? Waduh. Bentuknya kayak mangkok tengkurap. Udah gitu, lebar banget. Kayak tribun stadion. Megang gak? Abi, Bu kata. Pegang ya, ayo pegang. Sebenarnya saya nggak enak nih, Bu, ya. Orang bukan murimnya. Anget gimana? Pegang. Oh, anget gak? Anget? 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 Manusia. Manusia ini. Manusia, pegang. Ya, manusia, anget dan kaya. Anget kan, enak kan? Anget. Pegang. Yakinin? Manusia. Iya, kayak risol abang-abang angetnya. Aduh, ibu sakit. Oh, no. Jangan sakit. Kenapa? Minta cium. Dia mau cium kita. Let's go.
Yuk, cium. Merem. Merem. Merem apa melek? Ya, merem. Ya, merem aja. Kalau melek ntar nggak enak lagi dia. Ada yang muncrat. Iya dia, itu ambil tiga ya, Bu ya. Tuh. Kebetulan ada lo, gue mau curhat nih, Tris. Dasar ratu curhat. Iya, apaan sih lo, malah ngeledek gue, sebel banget. Tris, kira-kira lo ada ide gak ya? Gimana caranya biar si Marlontong itu jadi enak sama gue? Hah? Ih, lo sih dari tadi senyum-senyum terus, sebel. Tris, kok wangi lo agak-agak lain ya? Kayak wangi kambing. Kembang. Bagus dong, gue wangi. Iya sih, tapi wanginya tuh... Daripada lo bau kemenyan. Ih, bau ketek. Iya, ketek lo, bau kemenyan. Masa sih? Enggak ah, orang ketek gua gak bau kemenyan. Ih, mau ngapain sih di sini? Poppy, aku nyari kamu sayang. I'm looking for you. Apa sih? Itu. Ayo, ikut ikut. Itu cepetan. Itu. Where? Itu. It's nothing. Apa sih? Buka, lihat. You know? Nothing, it's nothing, honey. Tadi ada apaan? Tadi ada pocong. Pocong? Iya, tadi pocong jadi Trisa. Follow me. Udah follow me. Tenang. Poppy. Tenang. Okay, calm down. Okay? Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Bau jengkol nafas kamu ya. Enak aja. Orang habis makan ayam juga. Aduh, takut. Udah, gak ada apa-apa. Mau bersihin ya? Enggak. Gua gak bersihin. Siapa yang bersihin? Gak tahu. Siapa? Jagain Poppy bentar ya, gue ambil minum. Oke. Semangat. Semangat apaan? Ketemu pocong semangat. Ketemu Brad Pitt lu semangat, Majestin Bieber.
Kayaknya malam ini bukan tugas gue deh. Sialan nih anak-anak nih. Pada kemana sih? So, maafin kali. Ya, gue sih udah maafin. Tapi gak mau bilang-bilang dulu, ah. Lagian biar dia bener-bener kapok. Dan gak akan ngulangin kayak gitu lagi. Kok mati lampu sih? Bohongnya putus kali. Ntar gue cek ya. Hidup kita Marlon, sejahtera hidup kita sekarang. Gimana kabar si Ariel ya? Ariel, biarin aja si Ash itu, dia udah bisa urus hidupnya sendiri. Yang penting kita selamat. Udah, apa? Jalan jengkol bang. Sip. Cepetan bang, jalan bang, jalan jengkol. Aduh. Umur berapa? 10. Bang, bang, ojek bang, jangan jengkol bang. Tris, kenapa sih di rumah kita ada kuntilanak sama pocong, Tris? Ih, baru nyadar kan lo? Mereka itu orang penasaran pengendara motor yang gue maksud. Seru banget sih. Tenang aja, ada kita bertiga.
Aku di mana? Kamu lihat aku gigi. Kalau masih jangan terangetin lagi. Ya kenapa terus dong? Sakit banget. Ampun, lo kenapa? Tenang, tenang, tenang. Tarik nafas. Iya, hembuskan. Iya, good. Sayang, tadi kamu kerusuhan sayang. Kerusuhan. Nakin. Kerasukan Dodo. Iya, itu maksudnya. Yes. Kamu kerasukan tadi. Cepet dong cari solusi, cepet. Sakit nggak? I'm thinking. So? Aha! Aha, ting! I got idea. Oh, mantap! Kita bicara di sana. Oh, no! Mau kemana kalian? Bentar doang, sayang. Jangan lama. Sebentar. Let's go, man. Cepet balik. Iya. Gue malu banget. Ya Allah. Lu ngapain? Fokus. Ya mana fokus. Mentah kayak lu. Lu ngapain? Look at the picture. Dia takut. Kabur dia. Kamu juga apa kan? Apa? Kalau kita dandan kayak gini, pocongnya kabur. Oh iya bener-bener. Jangan pocong, tapi gilangnya kabur. Iya bener-bener. Iya. Lu badan apa triplek sih? Lempong banget kayak tol Cipularang. Badannya kayak buku gambar. Action. Kiri. Pada ngapain sih tuh orang-orang? Apa? Sebentar. Apa? Kayak ada yang nge-follow kita dari belakang nih. Follow? Ih, nge-follow gitu-gitu. Lo apaan? Follow Twitter gue kayak. Tunuk. Banjir. Ngomongnya sopan banget. Bok sampah ketek lu. Kita lihat yuk. Oke. Lihat. Ya. Neta. Aduh. Tentang nama dukun yang bisa bantuin kita dari teror pocong dan kuntilanak. Namanya Mbah Ulun. Gue barusan udah telepon, udah making apartment dengan dia. Making apartment? Hello guys, making appointment, you know? Appointment, understood? Yes. Jadi, sekarang kita berusaha sama dukun nih. Kita kan belajar kedokteran, kok kalian percaya sih sama dukun-dukun kayak gitu? Kalau udah kepepet kayak gini, kita udah gak kenal yang namanya dukun kek, yang namanya dokter kek. Oke, kita jalanin. Udah musim bas. Iya, lagian kalau dukunnya emang sakti dan bisa nolongin kita, malah bagus kali, guys. Iyalah, daripada kita diteror terus. Tuh, oh. Benar. Setuju kan? Oke, okay, we make a deal. Oke. Kita ke Mbah Ulun. Oke. Okay. Okay. Yes. Yes. Let's go. Ini tempatnya. Yuk, tempat aja. Buruan ayo. Tunggu. Selamat sore, Mbak. Oh, Mbak. Kita tujuan datang kemari mau mencari yang namanya Mbah Ulun. Nih, ciri-cirinya lo kasih tau gue. Gini, Mbak. Ciri-cirinya nih, Mbak. Mbak. Dia putih orangnya. Iya, cakep, tinggi. Badannya semok banget. Iya. Umurnya baru 17 tahun. Iya, benar. Tapi terbalik, 71. Iya. Ngomong-ngomong, ente datang ke sini mau ada apa? Ini Mbah Ulun. Iya, gue. Namanya Ulun. Dari tadi gue nongkrong di mana? Kagak mungkin. Mbah Ulun kayak begini. Masa bibirnya merah kayak ketek kebesar. Ayo cepat pulang. Jangan dong lu, tega banget.
gue udah setahun nih ada pasien. Tenang. Benar ya? Benar. Ngomong-ngomong mau ada apa nih? Ada apa? Maksudnya Mbak, kita mau minta bantuan, help gitu, iya, kan? Iya. Kemarin kita habis nabrak orang Mbak. Hah? Dua orang, sampai mati Mbak. Mati. Ya Mbak, mereka nih. Ya mereka gak mereka Mbak, kita nggak ikut-ikutan. Oh gitu, terus? Terus besoknya kita kena terong Mbak. Terong. Teror. Teror Mbak. Gitu Mbak. Iya Mbak. Ame kuntilan. Ame pocong Mbak. Serem Mbak. Tenang, tenang. Jangan pada nangis ya. Mbak terawang dulu ya. Mbak terawang. Iya, ayo Mbak. Cepet Mbak, cepet. Ini yang bikin manjur. Udah. Tenang. Jangan ada suara. Ini marah gua bawa mobil. Mobilnya gak injection. Tenang. Iya, tenang saya sih. Menurut terawangan Mbah. Apa itu? Jangan lu pakai monyong-monyong, gua jadi monyong. Mayat yang kemarin lu tabrak. Dari mana? Dari kubur. Udah gitu dia kasih. Dia bakalan datengin lu semua. Terus, Mbah, kita minta polusinya gimana? Polusi tampang orang kota. Duh, ngomong solusi aja polusi. Dengerin, solusi ya. Begitu, Mbak. Kita meminta solusinya nih. Gimana pun caranya, Mbak usahain deh. Mereka itu calon pengantin baru. Bulan depan mereka mau married and ente tabrak. And tit and dot and mati. Yes. Kalian iya sih kita dihantuin juga. Iya. Yes. Ya maksudnya masa orang mati bilang iya? Yes. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yes. Begitu. Itu maksudnya begitu. Oh. Terus gimana Mbah? Bisa nolong kita nggak Mbah? Nolongin pasti dong. Iya. Secara dapat ginian. Iya. Jari aja jari. Iya. Yeah. Mbah. Mayat yang dua orang mati itu minta diketemuin sepasang cincinnya. Jangan pakai teriak lo, mati gua bisa nih. Mbak boyong Mbak. Udah gitu, kalau udah lu ketemuin, lu kasih ke Mbah biar Mbah yang urus. Mana tuh carinya? Di mana? Masih inget nggak? Ingat. Di mana kejadiannya? Mbak, kalau nggak ketemu gimana Mbak? Iya Mbak, iya kalau nggak ketemu sampai kapanpun kalian bakal mati. Kita mesti nyari di mana ini tempatnya. Serius, kita mesti temukan hari ini juga. Lo yakin di situ tempatnya? Ya, nah seingat gue di sini. Ayo dah kita cari-cari dah.